Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Terima kasih masih setia bersama Maman RJ Channel. Selamat teman-teman ya. Teman-teman masih setia bersama kami Maman RJ Channel. Di channel ini penuh dengan testimoni ya. Apa yang dilakukan oleh Maman RJ Channel itu selalu ada dokumentasinya. Contohnya pada tanaman ini sahabat ya. Pada tanaman ini 8 hari lalu kita aplikasikan Ajinomoto 2 sendok sahabat ya. Kemudian kita tambah dengan kecap sasetan ya, kecap ABC 1 saset. Nah, testimoninya bisa teman-teman saksikan pada hari ini. Ini asli ya. Tanaman cabai ini subur setelah 8 hari diaplikasikan micin 2 sendok dan kecap ABC 1 saset yang gopean. Tanaman cabai sekarang subur walaupun tadinya ini kena trips ya, menghitam seperti ini, hangus seperti ini. Sekarang tumbuh subur ya. Tunasnya bermunculan, baik yang di bawah, yang di atas, berkembang secara pesat sahabat ya. Dan pupuknya waktu itu kita menggunakan Ajinomoto 2 sendok, kecap ABC 1 saset. Nah sahabat tani, sekarang kita perjelas lagi testimoninya. Kita dekati tanaman cabai ini yang sudah kita pupuk menggunakan micin dan kecap sahabat ya. Nah sahabat tani, seperti ini tanaman cabai yang kita pupuk menggunakan Ajinomoto 2 sendok dan kecap ABC 1 saset. Bisa teman-teman lihat bunganya tumbuh double sahabat ya. Langsung tumbuh 2, 8 hari setelah kita pupuk menggunakan micin dan kecap ABC 1 saset sahabat ya. Pucuknya hijau, tumbuh subur dan gemuk sahabat ya, pertumbuhan tanamannya. Nah ini video asli ya. Ini track recordnya ada ya. 8 hari lalu kita aplikasikan micin dan kecap 1 saset ya. Untuk micinnya kita menggunakan 2 sendok. Faktanya tanamannya seperti ini, subur walaupun awalnya ini kena penyakit ya. Nah ini awalnya ini batang utamanya sekarang sudah bertunas dan tunasnya ini subur berbuah lebat sahabat ya. Ini sudah berbunga, bunganya pun double sahabat ya. Untuk penyembuhan keritingnya tentu dengan pestisida sahabat ya. Nah seperti tanaman ini sahabat ya, ini kita spray dulu dengan pestisida baru kita aplikasikan pupuk sahabat ya. Jadi kalau untuk keritingnya mah kita sembuhkan dengan pestisida, kemudian untuk nutrisinya kita tambah dengan micin tadi sahabat ya, jadi supaya tidak gagal paham sahabat ya. Nah ini juga, ini habis keriting sahabat ya, sekarang muncul tunas baru. Ini kalau untuk penyembuhan keritingnya menggunakan pestisida tentu sahabat ya. Nah seperti ini juga, ini bertunas kembali. Ini setelah dispray sahabat ya dengan pestisida, kemudian dipupuk sahabat ya. Nah seperti ini contohnya sahabat ya. Ini sembuh dari keriting. Kalau untuk keritingnya kita menggunakan pestisida juga, abamektin dan juga pasnap ya. Kemudian kita spray dengan ZPT ya, dengan pupuk ya, salah satunya micin tadi itu kita aplikasikan pada tanaman ini sahabat ya. Nah sahabat tani, pada hari ini kita akan aplikasikan kembali Ajinomoto ini sebagai pupuk tanaman cabai, baik yang di sini ataupun yang bekas diremajakan itu sahabat ya. Nah sahabat tani, untuk pagi ini kita menggunakan asam aminonya bukan asam amino dari kecap lagi. Kita menggunakan asam amino yang sudah kita buat, kita fermentasi sahabat ya. Nah asam amino kecap kemarin itu hanya edukasi bagi pemula ya. Kalau mau menggunakan asam amino cukup beli kecap saja dan micin saja, itu sudah mewakili asam amino sahabat ya.
Nah, karena kita memang rajin fermentasi, kita mah banyak sebetulnya asam amino, sahabat ya. Tinggal aplikasikan saja. Nah, sahabat tani, untuk pupuk hari ini kita menggunakan micin, asam amino dari air jakaba juga ya. Di sini asam amino nabati hewani sudah lengkap di sini. Kemudian kita juga akan menggunakan asam humat ya. Asam humat ini kita dapatkan dari hutan ya. Ini juga dicampur dengan jakaba waktu pembuatannya, sahabat ya. Asam humatnya ini, sahabat ya. Nah, kita juga akan edukasi ke teman-teman. Seperti ini penampakan mikorija setelah 2 hari 2 malam, sahabat ya. Jamur putihnya sudah tumbuh pada nasi, sahabat ya. Ini waktu itu kita menggunakan isolatnya dari akar bayam, sahabat ya. Sekarang nasinya sudah berwarna putih. Ini tandanya mikorija sudah berkembang. Nah, ini pupuk ini bagus digunakan pada musim kemarau seperti ini, sahabat ya. Ini menjaga kelembaban juga dan juga tentunya menyuburkan tanaman dan mencegah penyakit seperti patogen. Apabila mau menyentuh akar, si mikorija ini akan menghambatnya ya. Jadi ini pencegah dari jamur patogen juga. Karena mikorija ini ada pada akar ya, bersimbiosis dengan akar nantinya, sehingga akar tanaman terlindungi dari patogen, sahabat ya. Oke sahabat tani, sekarang kita langsung saja ke aplikasi pada hari ini. Pemupukan lanjutan setelah 8 hari waktu itu kita menggunakan micin, sekarang kita menggunakan micin lagi, sahabat ya. Nah, waktu itu kita menggunakan micinnya 2 sendok, tapi hari ini kita hanya menggunakan 1 sendok karena kita punya tambahan yang lainnya ya. Ya, yang pertama kita gunakan ini Ajinomoto-nya 1 sendok saja, sahabat ya. Ya, kita geser dulu ke sini supaya teman-teman bisa menyaksikan realnya ya, asli nyatanya, sahabat ya. Nah, kita akan menggunakan 1 sendok, sahabat, micinnya. Ya, micinnya kita kasih 1 sendok per 10 liter air, sahabat ya. Nah, setelah kita masukkan micin, kita masukkan juga ini mikorija, sahabat ya. Ini sebetulnya nasi, sahabat, nasi yang dicampur dengan akar bayam dan tanahnya, sahabat ya. Nah, sekarang sudah tumbuh mikorijanya, sahabat ya, berwarna putih, sahabat ya. Ya, sekarang kita gunakan mikorija sedikit ya, saja, sahabat. Sekitar 1 sendok nih mikorija dan nasi kita hancurkan di sini, sahabat ya. Nah, ini menjaga kelembaban, sahabat ya, sudah teruji ya untuk mikorija ini. Nah, sahabat tani, selanjutnya kita tambahkan asam humat buatan kita. Ini asam humat ini terbuat dari tanah hutan yang kita campur dengan rose bran dan juga jakaba, sahabat ya. Nah, ini aja udah berbulan-bulan tapi tetap lembab, sahabat ya. Kalau kita menggunakan mikroorganisme, ya ini tidak disiram air secara rutin tapi tetap basah ya, tetap lembab. Kita gunakan 1 genggam, sahabat ya. Oh ya, sahabat tani, ada yang lupa, ini juga kita campur dengan batu pilit ya, batu yang berwarna hitam tapi mudah hancur, sahabat ya. Nah, ini seperti ini, kita waktu itu mendapatkan batu pilitnya itu dari pinggir sungai, sahabat ya. Ya, sekarang 1 genggam ini sudah kita masukkan ke sini, 1 genggam asam humat buatan. Selanjutnya, setelah kita memasukkan micin 1 sendok, mikorija 1 sendok, terus asam humat 1 genggam, kita juga akan masukkan ini asam amino, sahabat ya. Asam amino juga dibutuhkan baik di musim kemarau ataupun musim hujan. Nah, asam aminonya karena ini kocor, kita menggunakan 1 gelas, sahabat ya. 1 gelas asam amino, sahabat. Ya, sahabat tani, asam aminonya 1 gelas kita masukkan, sahabat ya. Ya, selanjutnya kita aduk, sahabat ya. Nah, sahabat tani, setelah kita aduk seperti ini, kita siramkan pada tanaman 2 gelas untuk yang ini, sahabat ya. Karena ini ada 2 tanaman, kita kocorkan 2 gelas per 2 tanaman ini, sahabat ya. Nah, sahabat tani, seperti ini perkembangannya sekarang ya. Ini 8 hari lalu juga kita gunakan pupuk yang sama, yaitu dari micin 2 sendok dan kecap 1 saset, sahabat ya.
sekarang seperti ini perkembangannya untuk tanaman cabai yang diremajakan, sahabat ya. Oke, sahabat tani, selanjutnya admin akan aplikasikan juga pupuk ini pada tanaman ini, sahabat ya. Ini biasanya cukup ya, 1 ember per 1 bedeng ini. Jangan lupa saksikan video-video Maman ADJ Channel pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.